Dana IP Anda. Dana IP Anda. Ya, masih lagi bersama dengan Menteri Negara Kanan Ehwal Dalam Negeri merangkap Ehwal Luar, Encik Mas Agus Zulkifli, dan juga Pengerusi Jawatan Kuasa Sastra dan Mastra untuk Majlis Bahasa, Cikgu Muhammad Naim Daipi. Dan sebagaimana yang kita maklum, Cikgu Naim sudah pun berada dalam Majlis Bahasa sejak tahun 1983 lagi. Dan mungkin Cikgu boleh kongsi sama bagaimana peralihannya dari masa ke masa, dari tahun 1983 hinggalah ke saat ini. Apakah mungkin antara perbezaannya ya sebagai tambahan dana dan sebagainya, bagaimana Cikgu? Ya, pertama saya melihat sejak 83 itu ada 4 pemimpin yang silih berganti. Dan masing-masing pemimpin itu mempunyai cita-cita, mempunyai harapan yang tersendiri. Tetapi dalam pentadbiran yang terbaru Encik Mas Agus ni, kita dapat melihat banyak kegiatan yang berlangsung. Umpamanya kemasukan Singapura dalam Mastra menjadi satu kenyataan. Okay, dan ini memberi peluang kepada penulis-penulis terutama penduduk tempatan untuk menyebarkan karyanya dalam peringkat serantau. Itu penting. Dan beberapa kegiatan serantau itu dijalankan oleh Singapura sendiri. Tahun hadapan kita akan menjadi host kepada persidangan Mastra. Yang kedua ialah AGAP, di mana AGAP itu bermaksud Anugerah Guru Arif Budiman, menghargai penghargaan, memberikan penghargaan kepada guru yang mempunyai peranan yang penting dalam hal ini. Bulan Bahasa misalnya, saban tahun kita melihat tentang kegiatan Bulan Bahasa. Tetapi kalau pada masa kini KPI-nya terus meningkat. Umpamanya tahun lalu 10,000 peserta mengikuti kegiatan-kegiatan Bulan Bahasa. Dan ini di bawah pimpinan Encik Zaki Muhammad, kemungkinan akan bertambah dari masa ke semasa. Dan satu lagi yang kemungkinan akan menjadi kenyataan ialah peranan asatiza dalam mengembangkan bahasa Melayu. Kerana asatiza ini mempunyai peranan penting untuk sama-sama mendidik masyarakat menggunakan bahasa Melayu yang betul. Dan kita akan terus di bawah kepimpinan Encik Mas Agus penganugerahan anugerah sastra, di mana ini ialah pandangan hasil daripada yang hendak dicita-citakan oleh penulis. Maknanya setiap kali anugerah persuatan akan bermula, kami akan undang penulis untuk menyatakan apakah yang mereka mahu sewaktu anugerah persuatan. Dan hal-hal begini kan akan memberikan impak yang berkesan kepada penggunaan bahasa Melayu di Singapura. InsyaAllah. Ya, mudah-mudahan ya. Sempena Cikgu Naim mengatakan tentang Majlis Bahasa, saya juga ingin menyeru supaya para semua masyarakat untuk sama-sama meraikan Bulan Bahasa pada bulan 9 nanti. Kita akan mengadakan acara-acara yang lebih gah di bawah kepimpinan Cik Zaki, di mana pelancarannya akan tetap jalankan di ACM pada awal bulan September. Dan juga akan diteberluaskan di dua kawasan, di Tampines dan juga di Jurong. Banyak sekali acara-acara yang akan dijalankan yang menarik, dan saya harap ibu bapa membawa anak-anak mereka untuk sama dalam acara tersebut. Muat turunkanlah apps Gerbang Bahasa kami supaya tahu jadual acara jadis tersebut. Kita peka bahawa dalam masalah bahasa ini kita harus menunjukkannya kepada segmen-segmen yang tepat. Dan dalam hal ini Majlis Bahasa akan terus mendukung penggunaan bahasa dan perkembangan bahasa di kalangan sastrawan, para pendidik yang termasuk juga asatiza dan juga orang ramai. Dan kita juga peka bahawa bahasa ini berbagai penggunaannya, iaitu untuk penggunaan ilmu, untuk penggunaan budaya dan untuk penggunaan secara mesra. Pesanan saya yang terakhir ialah marilah kita sama-sama menggunakan bahasa Melayu di rumah supaya kita mempunyai peluang untuk memperbanyakkan lagi penggunaan bahasa kita sama-sama anak-anak kita, yang dengan meningkatkan lagi mutu penggunaan bahasa dengan kerap penggunaannya.
penggunaan secara mesra, secara budaya dan juga secara ilmu, itulah yang diharapkan dapat kita terapkan dalam anak-anak kita, dalam kita terus memainkan peranan untuk melestarikan bahasa Melayu, untuk kita terus meningkatkan lagi penggunaannya, ya, dan terus mengekalkan bahasa Melayu di Singapura. Itulah jati diri kita, ya, bila kita kata orang Melayu, IC Melayu, dan mesti boleh berbahasa Melayu, ya. Dan itulah rumusannya untuk hari ini dalam topik kita, peranan masyarakat dalam pengekalan bahasa Melayu di Singapura, bersama dua orang panel tamu kita, Encik Mas Agus Zulkifli, Mas Agus Muhammad, Menteri Negara Kanan Ehwal Dalam Negeri Merangkap Ehwal Luar, dan juga Cikgu Muhammad Naim Daipi, Pengerusi Jawatan Kuasa Sastra dan Masra untuk Majlis Bahasa. Dan rancangan Tanya IP anda akan berehat, ya, dan kita akan kembali lagi selepas Syawal, ya, dan bulan Syawal nanti, ya. Dan terima kasih kepada kedua-dua tamu kita sekali lagi sudi bersama dalam rancangan Tanya IP anda.